Hai, welcome to Iva Beauty Juni Channel. Hari ini aku mau sharing tentang cara aku ngebersihin wajah kalau misalnya aku lagi traveling. Jadi kalau lagi traveling itu kan males banget ya bawa produk yang banyak-banyak. Jadi aku cuma bawa 4 produk. Produk yang pertama adalah cleansing wipes. Kamu bisa pakai apa aja, tapi biasanya aku pakai yang merek ini. Yang kedua, aku biasanya bawa makeup remover yang untuk makeup waterproof. Aku pakai dari Wardah Eye Expert. Biasanya aku juga pakai dari Maybelline, tapi lagi pengen nyoba aja sih yang Wardah. Terus biasanya aku pakai cleansing water. Dulu aku sempat pakai Bioderma, tapi mahal ya. Nah, terus aku ganti jadi Nivea. Terus sekarang aku lagi cobain Garnier. Ini juga lumayan kok, dan yang jelas gak pahit banget gitulah kalau misalnya kena mulut. Terus aku biasanya terakhir harus banget pakai facial foam. Dan jangan lupa bawa kapas. Langsung aja aku tunjukin caranya aku ngebersihin wajah. Yang pertama aku pakai cleansing wipes. Untuk ngebersihin pakai cleansing wipes, aku bagi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Jadi nanti kalau bagian depannya udah kotor, tinggal dibalik ke bagian belakangnya supaya nggak boros. Tujuan pakai cleansing wipes ini di awal supaya sebagian make up yang ada di wajah aku itu udah keangkat duluan sama cleansing wipes. Jadi penggunaan produk sesudahnya itu nggak boros-boros banget. Karena aku suka pakai maskara yang waterproof, jadi wajib banget buat aku ngebersihin lagi area mata itu pakai makeup remover yang untuk waterproof makeup. Untuk seluruh wajah, aku pakai lagi micellar water supaya bekas-bekas makeup yang tadi itu udah bersih gitu. Jadi ini tuh kayak tahapan make sure semuanya udah keangkat. Yang terakhir, nggak lupa pakai facial foam, karena tadi kan makeup removernya ada yang sedikit berminyak gitu, dan juga aku ngerasa sih kalau misalnya air itu pembersih wajah yang paling mujarab. Jadi wajib banget pakai air lagi udahnya. Dan selesai. Jadi itu semua rutinitas membersihkan wajah aku kalau aku lagi traveling. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Dadah!